kota di ujung pelosok. Kota kecil, namun cantik. Sore ini, senja sangat terang. Pinggir pantai, angin sejuk, tanpa rumput. Nyaris sempurna, tapi mahal. Aku tidak akan suka sama. Oh iya, kita belum perkenalan. Namaku Radi Wirawan. Seorang siswa kelas 2. Cukup sedih, harus berpisah dengan sahabat yang dulu sering menemani perjalanan. Tempat baru, teman baru, dan tentu kebiasaan. Dalam permainan bola basket, yang menjadi hebat boleh, yang tidak boleh adalah merasa hebat. Aku sudah lapar nih, yuk kita makan. Makan-makan. Bu, lontongnya satu ya, nggak pedes. Kalau aku juga bu, satu nggak pakai lontong ya. Apa dia Rodi, sosokan bulo. Biarlah, aku nggak kurus. Apa dia, kalau mau yolah kan. Kalau itu gendut, aji buntal. Mana pernah kamu gendut? Makanan datang, makanan datang. Makan, makan. Oh iya. Besok kan minggu, jalan-jalan yuk kemana kek? Kalau masalah jalan-jalan, tanyain sama Malik aja di. Malik, hah? Besok minggu enaknya kita jalan kemana ya? Gimana kalau kita ke Pantai Berkas sambil foto-foto? Nah mantep tuh, mantep. Apa dia kau nih? Baiklah kau seorang. Nuh, besok bisa nyemput aku nggak? Kayaknya aku nggak bisa bawa motor. Bisa, bisa. Biar besok biar aku jemput aja. Besok kita kumpul di rumah Haji aja ya. Oke. Okay.
Jadi ini Taman Berkas? Iya sih, kecil. Tapi keren ya? Yuk. Gilo keren anak bang tuh main sama Cambo. Galak ngayot anak lo. Ngomong-ngomong, Alif mana? Alif kan memang suka jarang keluar rumah dia. Oh iya, besok jangan lupa ya. Ingat apa? Tugas fisika. Kalian udah buat PR belum? Iya, ingetin PR. Mana ada yang udah? Masuk ya, masuk ya. Ada ibu, ada ibu. Makan Gun. Dodi, Aji, kantin lah. Du, mau kantin nggak? Nggak Di, aku belum buat PR. Santai deh, makan tuh Kun. Kun, tengok PR Kun. Kun, Kun. Di, Radi, Arkun Di. Kenapa lu? Arkun keracunan Di. Panggilin lu. Hei, hei, Alek, balik. Cepat, cepat masuk. Ada apa, ada apa? Ini gak bisa dibiarin. Udah, Nu. Di, teman kita mati keracunan. Dia mati dibunuh. Aku setuju, kita harus balas dendam. Oke, kita bakal balas dendam. Tapi gimana, kita gak tahu siapa yang membunuh Arkun. Cepat atau lambat, kita pasti tahu siapa orangnya. Kalian nyadar gak ada yang janggal dari kematian Arkun? Maksudnya apa, Nu? Sepertinya pelakunya ada di antara kita. Maksudnya? Nih. Amplop. Wis, apa tuh? Duit ya? Coba gua buka. Pasir? Apa kau nih yang ngejut gue? Satu lagi kawan kita hilang. Kita harus tahu dan kita harus balas dendam kawan-kawan kita. Aku janji, enggak akan ada yang hilang lagi mulai saat ini. Dia kawan kita yang paling aneh. Dia jarang ngumpul sama kita. Besok kita cari Dodi. Tadi malam aku dapat kabar Dodi mati ditembak dan Adib mati keracunan. Mana yang lain? Lagi? Ini gak bisa kita biarin lagi. Kalau ketemu, kita langsung bunuh. Aku gak setuju. Kita bukan pembunuh. Lik,
4 orang teman kita udah mati, dan kamu gak mau balas dendam? Cuma Alif yang gak ngobrol sama kita. Apa mungkin Alif? Kita akan tunggu besok, apa yang terjadi. Ya elah, kalah terus. Malik kemana? Malik nggak masuk hari ini. Malik nggak tahu di mana. Aku yakin Malik adalah pembunuhnya. Ayo kita cari Malik. Aji, Nadi, aku udah tahu bahwa kamu yang pembunuhnya. Semoga udah ini nggak ada korban. Jadi, selama ini kamu yang bunuh mereka. Happy birthday.